Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di sini ada sebuah requestan daripada teman-teman sekalian di Instagram, yaitu perjuangan nenek moyang Kedah menentang Siam. Oke, dari HSTV guys. Jangan lupa untuk di-like, share, komen dan subscribe-nya. Link-nya ada di deskripsi buat teman-teman semua yang mau nonton full videonya. Jom kita tengok videonya. Let's go. Penceramah. Ini Profesor yang berlaku pada 1821. Muaiti. Satu angkatan perang dari Siam berlayar ke Kuala Kedah. Dia pun ramai-ramai. Jadi bendahara dengan Laksamana masa itu terkejut. Bila ditanya, dia kata kami main ni nak ambil bantuan beras. Pasal kami perlu banyak bantuan beras untuk lawan dengan Burma. Jadi bendahara pun kata tak apalah, tengok banyak beras yang dah cuba bagi dekat perempuan ni. Rupanya bukan itu hasratnya. Hasratnya adalah untuk menangkap Sultan Mat Tajuddin dan untuk menawan Kedah. Plot ini sebenarnya dirancang oleh Raja Ligor setelah mendapat perkenan daripada King Rama di Bangkok. Semasa Panglima Siam, Raja Ligor itulah Panglima Siam, nama dia Piaburi Sakmunton. Dia bawa melawat di sekitar kota, tengok mayam-mayam yang ada. Tiba-tiba saja dia suruh askar dia serang, bunuh semua pengawal-pengawal di dalam kota. Berlaku pertempuran hebat di dalam kota dalam masa yang tidak lama, kerana pengawal-pengawal kota pada waktu itu tidak bersedia, tak sangka Siam nak serang begitu. Jadi kota itu pun ditawan. Angkatan Perang Kedah bersama Sultan terpaksa penuh dan bertahan di Pulau Pinang. Dan daripada Pulau Pinang lah mereka merancang macam mana nak tawan balik negeri Kedah. Sebab apabila kota itu jatuh, artinya negeri Kedah jatuh. Tahun 1831, 10 tahun apabila Kedah dah habis ni, bendang-bendang ni habis, tak ada siapa buat lah, tinggal naik semua habis, semua kampung-kampung halaman kena bakar habis. 10 tahun lepas tu Tengku Kudin, Tengku Kudin ni dia Said Zainal Abidin nama dia, dia anak belakang Sultan. Dia mengetuai 3,000 angkatan perang orang Melayu dari Perai serang Siam di Kedah. Dan mereka berjaya menghalau angkatan Siam sampai ke sempadan Siam. Kota Alok Ganu, tempat pemerintahan utara Siam pun jatuh. Lari habis. Siam dengan Allied ya, iaitu British, telah mengisytiharkan pada waktu itu orang-orang Melayu yang berperang dan merampas balik negeri Kedah sebagai perompak lanu pengganan dan mereka boleh diperangi. Jadi pakatlah dua ni serang. Pakatan Siam dengan British ini mengasak balik tentera Tengku Kudin, dan Tengku Kudin terpaksa berundur dengan tenteranya, akhirnya bertahan balik di kota Kuala Kedah. Angkatan Siam serang daripada darat, British kepung daripada laut. Jadi pasukan Tengku Kudin tersepit dalam kota. Tapi oleh sebab benteng kota itu kebal, maka mereka boleh bertahan dalam tu. Dan Siam terpaksa bina menara tinggi tepi pokoknya, naik satu tembok ke dalam kota. Nak masuk tak boleh. Dan daripada dalam duk balas tembok keluar. Allah. Tapi berapa lama kita boleh bertahan daripada dalam? Dengan bekalan makanan tak sampai, bekalan peluru tak sampai. 3 bulan saja. Setelah bertahan selama 3 bulan dan bertempur menentang 7,500 askar dengan 3,000 ekor gajah dari Siam, akhirnya kota Kuala Kedah itu sekali lagi jatuh kembali ke tangan Siam. Tengku Kudin akhirnya terbunuh. Tapi ada cerita yang mengatakan bahawa Tengku Kudin ni masa Siam dah asak sampai ke pintu kota, akhirnya pintu kota terpecah. Tengku Kudin masa itu berada jauh sikit daripada pintu kota. Dia panggil salah seorang prajurit dia. Dia kata, hantikan aku, hantikan. Daripada kita ditawan oleh Siam, baik kita mati. Jadi prajurit dia pun tikam dia, dia pun tikam prajurit dia, maka dua-dua mati. Apabila Siam sampai, tengok daripada tinggal mayat. Dia marah Siam ni. Bila dia marah, dia buat apa? Dia kerat kepala Tengku Kudin. Bawa kepala ni kepada Raja Ligor. Bila sampai saja, Raja Siam terkejut tengok. Kepala saja pun cengeng dah. Ini yang kata Tengku Kudin. Jadi dalam peperangan tahun 1831 ni, 1,255 orang pejuang Kedah gugur syahid. Daripada jumlah itu, 655 orang adalah pejuang laki-laki dan 600 Seri Kandi. Maknanya, tok-tok kita ni pun turut sama berperang, turut sama mengangkat istinggar untuk menembak Siam. Siam Pok Ijau 700 orang mati. Kita yang 1,255 tu, mana yang mati di tempat kejadian, ditanam dalam kota itu, mana yang cedera dibawa dengan perahu
dirawat, yang mati selepas daripada itu ditanam di tapak Masjid Zahir. Tahun 1838, angkatan perang sekali lagi. Kali ini lagi hebat, lagi besar. Diketuai oleh Tunku Muhammad Saad, Panglima Muhammad Taib, Tok Morris daripada Langkawi, Datuk Laksamana Wan Muhammad Ali. Orang sebut juga Wan Mali. Kali ini lagi besar, 10,000 askar dengan bantuan daripada Aceh, Serdang, Deli, Berdage, Siak, Pahang, Terengganu, Kelantan. Serentak bersatu, menyerang ya. Siak. Serang sampai tak tuah ribuan lari lintang pukang, asak, 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 asak. Akhirnya berjaya menawan kembali Kota Kuala Kedah. Wow. Bila dia tawan kembali Kota Kuala Kedah, Tunku Muhammad Saad pacak bendera Kedah. Bila dia pacak, Captain Warren ni British, dia main dengan kapal dia. Dia bagi warning. Dia kata syarikat mesti marah dia ni. Baik, serah balik Kota Kuala Kedah ni dekat Siak. Maka Tunku Muhammad Saad jawab balik, inilah kata-kata dia. Dia kata, beritahu syarikat tersebut, kami telah menawan semula Kedah yang merupakan hak milik kami sebenarnya. Tiada undang-undang boleh memansuhkannya. Dan selagi kami dapat menghunuskan pedang atau memegang lembing, kami akan mengekalkan warisan yang diperturunkan daripada nenek moyang kami. Nah, ini dia balas balik kata-kata Captain Warren. Terkejut, tak-tak, Captain Warren. Kemudian asok lagi, Patani buat kali pertamanya dibebaskan daripada Siam. Kemudian asok lagi sampai ke Singgora. Tunku Masaat, Datuk Wan Mali, Datuk Tok Morris dan sebagainya kata, kali ini kita mengamuk sampai Bengkok. Sampai di Singgora, Montisan. Pasal apa? Monsun. Hujan lebat. Kita tunggu di sini dulu, tunggu bantuan tentera tambahan sampai daripada Terengganu dan juga Pahang. Kalau sampai buat-buat ni, memang bangkok sekali jatuh. Tapi masa duduk tunggu tu, kerajaan negeri Selat, maknanya British, memberi bantuan kepada Siam. Dia hantar senjata-senjata banyak kepada Siam, dia hantar kapal-kapal banyak kepada Siam. Tunku Muhammad Saad sekali lagi terpaksa berundur dan bertahan. Nah, perang Hatnyai. Perang Hatnyai itu cukup sengit, dan dalam perang Hatnyai itulah syahidnya seorang ulama besar iaitu Syekh Samad Al-Falibani. Badan dikebumikan di kampung di selatan Thai nama Bantrang. Badan saja. Kepala dipotong dan dibawa kepada Raja Siam di Bangkok. Jadi kepalanya ada di Bangkok. Badannya di Hatnyai, Bantrang. Hebat tak hebat ulama kita? Ulama hebat di perang. Jadi jangan siapa kata perjuangan ini orang agama tak campur. Dulu yang di depan adalah orang agama. Betul. Ulama tunggu. Jadi Tunku Muhammad Saad ni bunuh dalam perang hatnya yang bunuh kan, perang lagi kena asak lagi. 150,000 tentera Siam turun main dengan gajah dan sebagainya. Bunuh. Akhirnya masuk balik ke Kota Kuala Kedah. Bertahan dalam Kota Kuala Kedah sekali lagi. Bantuan dari Bangkok tiba, 15,000 tentera dilengkapi senjata yang lebih moden, senjata daripada British, meriam dan juga gajah-gajah perang menyerang dari arah darat. Di laut, kapal perang British Hai Sin yang berkekuatan 18 laras meriam ditembak daripada laut. Kapal tersebut terpaksa berlabuh jauh dari pantai untuk mengelakkan pedilan meriam dari dalam Kota Kuala Kedah. Tak banyak juga ada. Okay. Itu kapal yang besar. Selain daripada kapal yang besar, ada tiga lagi kapal yang lebih kecil. Emerald, Pearl, Diamond, itu mengiringi kapal itu. Jadi mereka kepung ke laut. Jadi orang Melayu Kedah ni dah kepung. Nak pergi ke laut tak boleh sebab kena tembak daripada kapal laut. Nak ikut darat, Siam dah turun merah macam ramai. Tahun 39 pada 19 bulan Mac, tepat tarikhnya, Pekan Kuala Kedah sudah pun jatuh sepenuhnya kepada Siam, dikuasai oleh orang Siam. Dan penembak tempat mereka ditempatkan di setiap sudut Pekan Kuala Kedah itu. Sebenarnya, orang Melayu yang ada ketika itu semuanya dibunuh dengan kejam. Menyedari harapan untuk menang adalah tipis dan kota akan jatuh ke tangan Siam bila-bila masa, malam tu tentera prajurit Melayu ini dengan askar sepuh yang daripada India, ini yang beragama Islam, yang bersama dengan tentera Islam Kedah ni, membuat serangan berani mati di atas kedudukan Siam di pekan tersebut. Jadi malam ni last lah, lepas serang habis-habisan, 15 askar sepuh melepaskan tembakan bantuan ke arah askar Siam. Peluru yang sepuh ni ada boleh bertahan 2 jam.
Jenderal Petembak. Dalam masa 2 jam itulah beberapa orang pejuang Melayu, Tengku Masaad, Tengku Abdullah, Datuk Mat Taib Hitam, Laksamana Datuk Wan Mahli, terjun ke dalam Alok Melaka dan berenang untuk menyelamatkan diri supaya mereka ini dapat merancang lagi serangan seterusnya. Allah. Jadi saki-baki orang Melayu yang tinggal diarahkan untuk menyelamatkan diri dengan berenang ke arah kapal-kapal Inggeris. Kapal Inggeris ni dia punya kelasi itu orang Melayu daripada negeri Islam. Jadi apabila dia berenang ke kapal-kapal Inggeris ni, orang Melayu daripada negeri Islam ni tolong tarik dia naik. Walaupun ditangkap tapi tak dibunuh. Angkatan Tengku Muhammad Saad yang bertahan di dalam kota hanya tinggal tak sampai 200 orang. Dia terpaksa tembak habis-habis. Habis belum. Maka akhirnya pada subuh 29 Mac 1839, kota Kuala Kedah berjaya ditawan sepenuhnya oleh Siam dan kesemua orang Melayu yang mempertahankan kota tersebut terkorban. Allah. Kecuali yang lari terjun ke dalam Alok Melaka. Seperti anjing pribumi orang India di sepanjang pesisir pantai semenanjung India menjilat tangan yang mendera mereka, tetapi tidak bagi orang Kedah dan kita orang Inggris seharusnya menjadi yang pertama memuliakan bangsa yang tidak tunduk kepada kekejaman. Kapten Sherard Osborne, pegawai tentera laut British. Oh, macam tu. Ini kata-katanya beliau ya, kata-kata mereka seperti itu. Oke guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi perjuangan ya nenek moyang ya yang ada istilahnya di Kedah, yang mana mereka tidak mau dijajah. Ya, mereka melawan, memperjuangkan hak miliknya, ya warisan daripada nenek moyang itu. Dan Allahu Akbar. Peran agama Islam sangat-sangat penting di sini. Sama halnya dengan istilahnya di Indonesia. Ya, semua istilahnya para ulama, para ustaz, ya pemuka-pemuka agama ya terkorban. Ya, pahlawan-pahlawannya terkorban di masa penjajahan. Seperti itulah ya kejadian di masa lampau yang kita tidak bisa merasakan. Ya, kita hanya bisa duduk manis sekarang, kita hanya bisa menikmati sekarang. Ya, karena kenapa? Perjuangan sudah dilakukan oleh nenek-nenek moyang kita, yaitu berperang, ya, mempertaruhkan nyawa dan juga harta dan juga istilahnya keluarga di sana. Banyak yang terkorban demi apa? Demi menjaga warisan nenek moyang, yaitu sebuah bangsa dan negara. Maka daripada itu teman-teman sekalian, ketika kita selesai sholat, maka kita doakan pahlawan-pahlawan, kita khususkan kirimkan Fatihah. Karena banyak daripada pahlawan kita itu yang beragama Islam, ya, di mana mereka mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beribu-ribu manusia pada zaman dahulu yang memperjuangkan negara kita, yang memperjuangkan bangsa kita. Allahu Akbar. Kita kena kirimkan Fatihah untuk mengucapkan terima kasih sehingga berkat mereka kita sekarang hidup damai, hidup tentram, hidup nyaman. Ya Allahu Akbar. Ya, mari di video ini kita kirimkan Fatihah kepada mereka, ya, kepada mereka semua yang berjuang Indonesia, Malaysia dan semuanya ya beragama Islam. Kita doakan semoga mereka ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia. Ala hadhihi wa bi kulli niyatin salihah. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Semoga kita ya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa istiqomah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih guys, ya Allah. Ketika saya menonton video ini merinding asli guys. Karena kenapa? Perjuangan daripada orang-orang terdahulu memperjuangkan negara bangsa, yang memperjuangkan sebuah negeri, memperjuangkan tempat tinggal tanah air seperti itu terkorban. Memperjuangkan demi apa? Demi agar anak cucunya istilahnya sekarang di masa yang sekarang ini kita bisa bahagia, kita bisa istilahnya menikmati ya, tanah air kita, bisa duduk tinggal di sini seperti itu guys. Allahu Akbar.
dan kita mungkin belum terfikir. Apabila ada nanti perang, kita belum terfikir apakah kita akan melawan atau kabur. Allahu Akbar. Semoga bermanfaat video kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah request ya. Dan semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Semangat juang harus ada dalam diri kita ya, jangan sampai istilahnya kita dijajah lagi. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.